jangan ya elah lu masih jangan percaya jangan gitu jangan ngomong gitu masih percaya gak enggak sih kalau gue mah ayo kalau gue masih gila aja bro eh, jaga sikap kalian ketemu, jaga sikap ya. Kalian eh tolong sini di bawah nggak mau dengar kan. Lihat apa yang terjadi pada teman kalian. Kalian cari bala bantuan saya ke menyelidiki yang terjadi di sini. Oke. Gencar kalian. Baik, Pak. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Baik, untuk hari ini kita akan camping di mana campingnya tersebut itu di Gunung Morgondo. Nah, buat teman-teman semua, apakah peralatan campingnya sudah dibawa semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Untuk ketua boleh menyingkirkan dari tempatnya. Di depan saya. Sudah, Pak. Oke, kamu atas nama Ezio. Betul, Pak. Ya, yang satunya? Laira, Pak. Ya, oke. Laira. Kalau gitu coba absen teman-temanmu terlebih dahulu agar nanti di kedepannya komunikasi dengan baik. Apakah ada yang ketinggalan atau tidak ini teman-temannya? Jangan-jangan ada yang telat bangun lagi. Coba di absen dulu. Hadir semua. Ah, coba di absen dulu. Aman Pak, hadir semua. Tim kotak-kotak okay. Udah hadir semua. Nathan, Jason, Brimstone, yep. Daniel. Lengkap okay. Ya. Siap, semua okay. Sudah ya. Tim kotak-kotak sudah lengkap. Tim Pandawa gimana? Sudah siap? Lengkap semua Pak. Ya. Oke. Okay. Untuk kedepannya saya selaku dekan hanya mengingatkan itu Gunung Morgondo. Tidak boleh namanya kalian melakukan hal-hal yang senonoh. Ataupun melakukan tindakan-tindakan tercela sangat dilarang karena di setiap gunung kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak masuk akal yang apalagi kalau melakukan hal negatif pasti ada hal-hal yang kalian terima. Saran saya berperilakulah yang baik terus jaga satu sama lain karena kalian adalah tim. Mengerti siapa? Semuanya? Mengerti. Oke, untuk Ezio nanti boleh pimpin teman-temannya untuk menyetir ke tempat tujuan yang sudah ditentukan. Tempat titik kumpul itu mercusuar dekat Gunung Morgondo. Ah, tahu Ezio? Ezio. Tahu Pak. Tahu ya. Tau, Pak. Siap. Nanti Pak Dekan nyusul pakai mobil Pak Dekan sendiri. Siapa? Ah, silakan. Kalau gitu pimpin doa biar nanti untuk kedepannya perjalanan kita berjalan dengan baik. Baik Pak. Halo teman-teman semuanya. Halo. Sebelum kita berangkat camping, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai. Amin. Kalau gitu kita nanti ketemu di tempat tujuan ya Mas Ezio. Siapa? Oke jaga siapa? Temannya baik-baik. Baik Pak. Udah gak sabar. Ya mungkin iya. Sekitar 1-2 jam. 1-2 jam ya. Iya. Apakah tempatnya bagus? Kalian guys udah nyiapin cemilan belum? Apa? Ya bentar dulu kali ya. Gue bawa pop mie nih. Sama aqua botol. Oh bagus lah. Gue minta ya nanti ya. Boleh. Beli okay. Permen gak? Permen? Ya buat rokok, manis rokok. Bawa rokok gak? Aku bawa kartu buat main kartu kita. Ya ada yang bawa gitar gak? Ada bawa gitar. Ada. Bawa. Tenda aman gak tenda? Tenda aman aja di bawah ya. Kalau gak kita les aja. Kalau bakal ada disiapin belum tuh? Udah tadi disiapin mama. Ih enak banget disiapin mama. Iya. Kalian udah siapin ini belum sosis? Sosis udah apa? Tadi. Gua udah bawa bakar-bakarannya nih. Udah beli di warung sosis. Nanti kita ambil aja. Arangnya di bawah enggak arangnya ketinggalan. Oh, kita ambil iya, ayam sana iya, aja. Lupa. Oh, ada ayam ya? Iya. Ya berburu aja kalau enggak. Ini apa orang-orang desa tuh?
Jaga kebersihan aja. Ya, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan ya di gunung. Nanti jangan pipi sembarangan ya, cowok-cowok tuh. Ya, ya gimana? Kalau kebelet si kan gimana lagi? Biasanya Nathan tuh pipis gak cebok. Kamu kamu jangan bilang-bilang. Malu aku. Nah, itu anak-anak. Nah, berarti Ezio itu ketuanya benar ini. Ketuanya benar-benar bertanggung jawab sama teman-temannya. Wah, lelaki yang pantas ini dipilih menjadi ketua ya. Ah, udah mau sampai kita ya di Gunung Mongordo. Wah, udah gak sabar melihat anak-anak pasti senang healing di tempat Gunung Mongordo. Wah, udah mau sampai. Wah, itu ada mercusuar, juga rumah perdesaan. Wah, bagus kamu Ezio, nyetirnya pelan-pelan kamu. Safety sama teman-temanmu ya. Siapa? Bagus kamu. Turun, turun. Asik, sampai. Ayo anak-anak, kita baris terlebih dahulu ya. Siapa? Kita baris. Ayo kita baris di sini terlebih dahulu. Ah, semua dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Baik, untuk tempat tujuan, alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah sampai dengan selamat. Sekarang kita udah sampai tujuan. Kata-kata Bapak harus tetap diingat, tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, karena ini bukan tempat kita. Kita hanya berlibur. Jadi jangan macam-macam ya, anak-anak. Siapa? Baik. Untuk titik poin sudah ditentukan oleh tiap ketua regu tim. Sudah, Pak. Kalau gitu jangan sampai teman-teman yang lainnya itu tertinggal. Jika ada yang tertinggal, satu sama lain harus mencari. Baik, Pak. Siapa? Ya, kalau gitu Pak Bapak akan coba ke kantor sheriff terlebih dahulu yang di depan, biar Pak Dekan ingin minta izin untuk camping di Gunung Mongordo ini. Siapa? Kalian tunggu sebentar ya. Siapa? Ya, Bapak kesana dulu. Siapa? Berat banget di tas. Berat banget ya. Kok kalian pada ada warga. Halo Bapak. Halo Bapak. Bang lewat ya Pak. Lewat. Sore Pak. Pak, untuk ke daerah perkempingan, perkemahan ke sebelah mana Pak ya? Lebih baik kalian mencari tempat lain, jangan di sana. Kenapa, Pak? Kenapa itu, Pak? Saya sudah memperingatkan kalian, lebih baik kalian cari tempat lain. Tapi kami sudah sampai di sini, Pak. Iya, Pak. Jika kalian tidak ingin mendengar, silakan kalian tanggung sendiri akibatnya. Oke deh, Pak. Kita lihat-lihat dulu ya, Pak. Kita akan berhati-hati, Pak, ke tujuan. Ya, kita akan hati-hati, Pak. Sini, Pak. Tidak tahu tempat yang mereka datang. Mm-mm. Padahal saya sudah memperingatkan apa yang akan terjadi jika mereka ke sana. Tapi mereka tetap ingin ke sana. Ya, kita sudah mengingatkan mereka juga. Ya, semoga saja tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Itu semua, itu memang daerah terlarang, rekanku.
Tapi iya, iya, iya. Aku mendengar sebuah legenda di sana. Konon, wah, saya pun tidak berani menyebutkan ya, karena terlalu creepy. Dan yang aku dengar juga warga di sana tuh sangat sedikit yang tinggal di daerah sana. Karena banyak sekali warga yang sudah tidak sanggup tinggal sana, pindah ke bagian Palito ya. Ah, itu dia. Polisi hutan. Mari, Pak. Aduh. Baru datang Pak polisinya. Lapor, Pak. Ya. Kami dari kampus Oxford ingin meminta izin sebelumnya karena anak-anak saya itu ingin camping di gunung sini, Pak. Makanya untuk keamanan saya mohon dari kepolisian hutan, Pak. Oh iya iya, boleh, Pak. Tapi saya dapat laporan bahwa katanya di sini ada masih ini anak-anak remaja yang menuju tempat area terlarang. Benar, Pak. Saya yang melapor, Pak. Oh, Bapak yang melapor. Saya, Pak. Area terlarang apa, Pak? Ya di sini. Ah, sudahlah, Pak. Bapak jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Ini anak-anak saya pengen liburan, Pak. Bapak jangan terlalu membuat dramatis atau suasana yang creepy-creepy kayak gini, Pak. Ya. Kan tugas Bapak hanya melindungi anak-anak saya saja gitu, Pak. Ah, saya mengerti itu. Ya, saya mendengar ada beberapa pantangan di daerah desa ini dan area yang terlarang juga. Oke. Okay. Tapi memang kita sebagai sheriff tidak mempercayai hal tersebut. Saya mengetahui bahwa ada laporan di sini. Oh, ada area terlarang di sini. Oh, tenang dan aja, Pak. Kalau ada apa-apa bisa telepon ke kita dan atau bisa laporkan ke sheriff setempat. Oke, okay, boleh-boleh, Pak. Saya juga udah ini sih, Pak. Bilang sama anak-anak saya kalau di tempat hal-hal kayak gini jangan melakukan hal-hal negatif kayak gitu, Pak. Dan saya juga udah membagi regu ketuanya untuk menjagai satu demi satu teman-temannya. Jadi antar komunikasi bisa lebih baik kalau misalkan ada ketuanya gitu, Pak. Oh iya, lebih bagus seperti itu. Yang penting kami di sini sudah mengingatkan agar anak-anak bapak di sana berbuat sewajarnya dan tidak melakukan hal yang aneh-aneh, Pak. Saya pesan itu saja sih, Pak. Demi keselamatan bersama, Pak. Baik, Pak. Baik. Saya sudah memberikan saran yang terbaik buat anak-anak saya agar tidak melakukan hal-hal yang tercela, Pak, ya. Karena kembali lagi, ini kami hanya liburan, ini bukan tempat kami, makanya hal-hal yang negatif harus tidak dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, betul ya, Pak? Ya, benar sekali, Pak. Kalau gitu perizinan untuk camping diizinkan ya? Ya, Pak. Ya, kami izinkan dengan catatan yang tadi kami omongkan, Pak, ya. Baik. Buat kita tinggal bersama. Udah mulai gelap, Ketua. Ada danaunya dan api unggun di sana. Apakah ada setan di sini? Jangan, ya elah, lu masih percaya gitu. Jangan ngomong gitu. Masih percaya gak? Enggak sih kalau gue mah. Iya, kalau gue masih gila aja, bro. Jaga sikap kalian, jaga sikap ya. Kalian ya. Iya, kita santai aja. Jaga di belakang saya tinggal akunya udah kayak hantu. Berasa lelah, sahabat. Aduh, capek kah kakimu? Sama, sahabat. Udah ngap dikit aja ini. Semangat lah, kawan. Ini ada suara apa itu? Ah? Suara apa? Mana? Suara apa? Gak ada suara. Tuan, mana ada suara? Gak ada. Seperti binatang buas. Gak ada suara. Itu suara laut. Suara air laut tuh di bawah tuh. Itu ada apa di pohon sih?
Mana? Jangan bikin merinding, ketua. Mana enggak ada. Mana? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Gak ada, itu abut. Itu apa? Mau kita cek kah, ketua? Kalian lihat apa, guys? Jangan, jangan. Ada putih-putih. Cek aja, guys. Doa aja, doa, doa, doa. Ah. Aku enggak lihat apa-apa. Kita cek bareng-bareng. Ada yang berdiri di situ. Ah, ada yang berdiri kah? Iya. Permisi, Pak. Kami tidak mengganggu. Kami hanya ingin berlibur. Wah, oh, enggak ada siapa-siapa. Kalau lihat kalian tuh jangan imajinasi. Aku lihat. Aku juga lihat. Imajinasi. Udah, yuk kita lanjut. Kecapean, gua tahu kok. Jadi imajinasi. Iya, jaga sikap kalian, jaga omongan. Jangan aneh-aneh. Ya, saya merasa lelah, ini sangat menanjak. Aduh, gila nanjak banget ini. Sama nih merinding nih. Aduh. Ada. Nanjak banget, ada. Terjal sekali ya. Saya mungkin. Kalian juga melihatnya kan? Bukan cuma sisa-sisanya saja kak. Kalian ini tidak percaya dengan firasat perempuan? Enggak. Mana orangnya? Dia. Kita harus berpikir positif, teman-teman. Kalian sudah komplit sepertinya. Komplit. Ada yang tertinggal. Kok semakin sedikit kita? Mangsaku. Kubunuh satu-satu. Nah di situ kan ada air tuh, bisa buat kita masak air minum untuk ya untuk apa? Ketua, bikin kita berkemah di sini, ketua. Ya ya di sini aja istirahat. Oke. Uang kecil dulu ya. Nanti aku juga mau ini nih, uang yang kecil dulu. Layra. Aduh. Aku pasang di sini ya. Cara bukanya gimana? Tinggal buka aja, elah. Ah, ya santai lu ya di sini, Bro. Biarin anak-anak kan udah istirahat, santai aja. Kan kalau di kampus mah enggak bisa ya kan? Enggak bisa sih. Enggak bisa kapan lagi. Sabar ya. Iya. Tenang aja. Ntar gua makan ciki nih. Lo ada cemilan gak? Gue buat cemilan sih sebenarnya tadi. Cuman gue diem-diem aja. Gue gak mau bagi-bagi. Hah? Iya, gue buat cemilan tadi. Apaan? Lu bawa apaan? Nih, gue buat cemilan. Nih, gue kasih nih. Coba mana? Wah, ya tuh ambil cemilan. Aman aja. Makan lu, bro. Cemilannya aman, enak banget. Gue bawa pop mie sih di tas tuh tadi. Oh. Huh? Eh, bentar ya. Gue mau ambil pop mie dulu. Bentar ya. Nah. Lu tunggu nungguin bareng aja sama gue nanti bareng. Pop mie mah nanti aja malam. Gue lapar boy, bentar ya. Ya gue juga lapar, santai aja sini. Ya elah. Udah bentar, gue ambil kopi dulu cok, lapar. Brim, lu denger ada suara langka gak sih? Langka kaki? Iya, langka gue anjir. Ah yang bener lo. Ya, bentar ya. Lapar, gue sumpah lapar. Udah lama lahir santai di sini. Eh, ada suara apa itu? Apa itu? Suara apa itu ya?
Nih tadi di gua ada suara, gua penasaran nih. Sabar ya. Gila. Guys, di gua ada suara-suara gak jelas gitu. Halusinasi, palu pitak, anjing halusinasi. Tapi gue penasaran nih suara apa ya. Aduh, kayaknya gitu dah. Gila, ini suara apa ya? Gue penasaran banget nih. Waduh. Tolong. Sini, di bawah. Enggak tahu dia banyak darahnya ini. Kayak ada kenapa dia? Dia meninggal, Cok. Astaga! Siapa yang bunuh? Nathan. Wah, sepertinya kita harus menghubungi seseorang. Waduh. Apa yang terjadi? Kenapa liburan kita jadi seperti ini? Kenapa jadi malapetaka seperti ini? Ayo kita. Apakah ada mempunyai kontak darurat? Saya sudah melemparkan itu sinyal darurat agar datang kepolisian hutan ke sini. Kita kumpul di atas, jangan ada yang terpisah. Ini sudah aku peringatkan dia tadi, jangan terpisah. Astaga. Bagaimana ini? Apakah kita datangnya di sini? Itu? Tidak tahu. Ayo kita. Apakah kita harus membawa mayatnya? Apakah mayatnya harus kita bawa? Tidak, jangan. Tahan dulu buat TKP. Kita menunggu kepolisian dulu. Itu yang nembak flare siapa? Aku akan mengeceknya. Pak. Ini. Pak, ini kenapa, Pak? Kami dari Sheriff Desa. Saya mempatroli ke sini, mendapatkan jasad ini. Kalian ngapain kok ada salah satu anggota tim rekan kalian ini yang Bapak bisa. Bertugas? Pak, ada teman saya menjadi korban. Kepalanya kena kapak. Di bawah, Pak. Di bawah. Ayo kita cek. Tolong, Pak. Tunggu. Kalian harus sehat-sehat semua. Ya, sehat, Pak. Sehat, Pak. Di bawah, Pak. Satu teman kami pingsan dan satu lagi berdarah-darah di bawah. Mana? Darah kamu deket-deket aku aja. Astaga, ini siapa nih? Ngaku siapa yang buang sampah sembarangan tadi? Sampah Ciki. Kamu siapa, ya? Siapa yang ini siapa yang kondusif ditemukan satu mayat dengan kondisi mengenaskan. Sekali. Wah, apakah legenda itu nyata? Mister, jangan terlalu lama-lama di sini. Evakuasi dulu ini. Astaga, ada dua. Apa petugas, apa yang terjadi dengan teman kita? Tadi dia sama teman saya ini Brimstone, dia menyendiri berdua, entah dia melakukan apa, kencing sembarangan. Dia sering kencing sembarangan. Kami ada 10. Tim pada berapa? Tim pada 5. Kita bersepuluh. Bersepuluh kita total. Bersepuluh.
Sisa 8, sisa 8. Kita sisa berdelapan. Kalian bisa berdiam diri dulu di sini. Aku akan aktivitas seperti biasa. Tunggu nanti bala bantuan datang. Dan aku mau mengecek-ngecek daerah sini. Pak, tadi saya waktu kesini itu, Pak, melihat penampakan-penampakan ya, orang. Ada seseorang yang mengikuti kita. Memakai baju kerja itu warna abu-abu. Saya panik, Pak. Bagaimana nih nasib tusuk, kita? Pak. Ya mungkin mereka tidak selamat. Mereka tertusuk oleh sesuatu tajam seperti batu atau something ya. Mungkin nanti mereka akan kita pastikan ke bawah. Kalian mbak evakuasi dulu, taruh di dekat camping kalian dan kalian bisa duduk dan jangan merasa gelisah Pak, dulu. Pak, jangan tinggal kami, Pak. Kami iya, takut, kami Pak. Seperti ada yang mengikuti, tidak apa-apa, Pak. Kalian... Saat saya mandi juga tadi ada yang melihat saya. Takut, Pak. Kami masih belum ingin mati, Pak. Saya masih ingin sekolah. Iya. Pak. Tapi nanti ayah kelihatan... dan ibu saya merasa cemas. Bagaimana belum... ini, Pak? Saya belum tapi nikah. Kamu sering kayak seperti umur 32, ya? Tidak ada. Bapak itu umurnya 60 tahun, Pak. Ya, saya tua. Jadi kalian bisa evakuasi, kalian tunggu di sana, tidak apa-apa. Kami masih ada di sekitar saya sini, masih kami mau jaga-jaga. Saya mau menikah sama Laira, Pak. Hah? Ya kalian tenang saja, tidak usah panik. Ya, biar saya, Pak. Iya, ya, saya masih mau menikah, Pak. Belum nikah. Sudah, ayo, Mister. Kita tidak ya. Usah Pak, jangan tinggalin saya, Pak. Enggak, tidak. Kami mau ke bawah mengecek dulu, ya. Mana tahu orang apa yang kalian lihat itu yang bagaimana benar. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dan... Kalau orangnya kesini tidak, gimana, tidak, Pak? Aman. Tidak, apa? Kalian tidak bisa aman, kirim sinyal dengan lemparan suar. Kalian punya suar ya? Masih satu, Pak. Ya, nah, ya, bisa lempar lagi. Ya. Nah, ya, bisa lempar. Pak. Bagaimana ini? Kita pakai tadi tinggal. Kita bagaimana, ya, kita ketua? Tunggu aja, sini, tunggu. Saya kasih kalian satu pisau untuk berjaga. Apa yang mau pisau? Pistol aja ada, Pak. Pistol, Pak. Betingkah itu namanya? Ya kita kan nggak tahu, Pak. Kita mau melan siapa, Pak? Ayo. Ayo kita ke atas, kita ke atas. Ayo kita cek ke sana yuk. Ayo coba cek. Aku takut. Kamu jangan lupa makan minum. Diego tunggu. Tolong. Tunggu. Diego. Tadi ada orang ketawa. Suara wanita ketawa. Bawa sana, di bawah sana. Sana ya. Kalian ngagetin orang aja. Mati! 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 Tidak! Mati! Siapa nih? Kabur! Daniel! Tolong! Tolong, Pak! Di mana? Di situ di mana? Tadi, aku di tidak melihat di depan. Itu tadi di depan, di pohon, di pohon. Di pohon. Oh, baik-baik saja, Daniel. Baik saja. Dengan kamu ya. Kalian sekarang kesana cepat. Iya, Pak. Baik, Pak. Evakuasi, Pak. Di sini, Pak. Pak. Pak, menghilang, Pak. Enggak, dikarenakan kami mencurigai, Pak. Di sini ada tindakan pembunuhan. Waduh, Pak. Kami telah mencari beberapa bukti di sini dan kami melihat ada makhluk besar yang ya, mengganggu perkemahan ini.
Aku mau pulang. Ah, siapa itu? Tolong. Mati. Tidak. Mati. Sarip. Halo Pak Sarip, mau ikut saya? Nah, ini ada korban nih satu. Di mana? Ayo, mungkin saya, Bapak bisa langsung Pak, lanjut di bawah. Apa ya? Ini ya Pak. Oh kakak, apa ini Kak? Ah, apa yang terjadi dengan teman saya? Apa yang terjadi Kak? Tidak tahu Pak, kami sedang berkemah. Ini kenapa ini Kak? Aduh, sorry Kak. Sumpah, sorry. Iya, apa, Pak? Ikut mobil aja, Kak. Tolong. Saya merasa takut. Pak, bagaimana? Detak jantung, benda tajam. Apa enggak apa-apa ini tuh. Lagi diperiksa sama Bapak. Teman-teman, ada teman kita yang terkapak juga ini. Pak, bisa dibawa ke rumah sakit, Pak. Jangan di sini, Pak. Oh, di rumah sakit ya, Pak? Iya, Pak. Oke, Pak. Bawa ke rumah sakit saja, Pak. Waduh, tapi lagi ada banyak tugas, Pak, di rumah ini. Dibawa saja, Pak. Di sini tidak memungkinkan, Pak. Lihat darah yang banyak. Waduh, Pak, dibawa saja, okay. Pak, teman kami. Oke, Pak. Lari terus. Aduh, perasaan gue gak enak, Nil. Daniel. Daniel. Kuduk merinding. Sama. Astaghfirullah. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna shay'an min 'ilmihi illa bima syaa'. Apa itu suara apa itu? Ada yang dalam pintu. Kabur aku acak. Mati. Kita lapor menemukan jasad lagi di rumah singgah di atas gunung. Ganti. Ternyata di rumah sini tidak apa. Aduh. Tidak Rapis. Keadaan tidak kondusif ya. Bahaya ini. Masih hidup. Rapis. Ya Allah. Kenapa teman-teman badan meninggal? Apa yang saya ucapkan kepada orang tua mereka? Kami kita pulang Pak, antar kami pulang Pak. Ah, saya ingin masih ingin hidup, saya nggak mau mati di sini.